Teh, hari ini kita eskul materi apa sih, Teh? Hari ini eskul materi apa, teman-teman? Mari kita lihat. Teh, apa sih fungsi memakai color next? Memakai color next tujuannya bagian Teh, kenapa harus di ADTD? Karena untuk Bu dan kan memasukkan ke ADTD. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum nih pertolongan pertama itu apa sih? Nah, pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan penanganan mendasar. Teh, apa sih fungsi pembalutan? Fungsi pembalutan yaitu atas, untuk menghentikan perdarahan kanan bawah. Teh, apa sih fungsi pembidayan? Nah, fungsi pembidayan ini untuk mengisi agar tangan yang gerak dan patah. Untuk meminimalisir pergerakan tulang yang buat patah tulang itu berkurang dan mengisi agar yang patah gerak dan membuat pasien yang merasa lebih. Teh, apa sih prinsip pembidayan? Prinsip pembidayan yaitu aja sih, Teh. Yang pertama yaitu lapor, kemudian memastikan rumah sekitar aman, memakai APD, APD yang digunakan itu seperti masker dan sarung tangan latex. Nah, selanjutnya melakukan ADTD. ADTD itu angkat dagu, dahi, kemudian melakukan LDR, lihat, dengar, merasakan atau selanjutnya kontrol perdarahan, melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan tulang belakang, dan yang terakhir pemeriksaan pada tanah vital. Jangan lupa kartu mukanya diisi ya teman-teman.